Seramai 161 prospek di seluruh penjara negeri Perak diluluskan untuk menjalani program pelepasan bantuan secara berlesen PBSL Ihsan Madani, kepulangan yang dinanti sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang melibatkan 98 orang bebas berlesen OBB dari penjara Tapah, 32 dari Pusat Koreksional Kamunting dan 31 dari penjara Taiping. 53 OBB boleh pulang ke pangkuan keluarga, 73 menyertai program Corporate Smart Internship melibatkan majikan dan pihak industri, manakala 35 dihantar ke rumah perantaraan di Ipoh. Sebab apabila mereka berada dalam masyarakat, dah ada proses interaksi dengan masyarakat dan sebagainya, mereka dah berfikir macam mana peluang untuk mereka berubah menjana pendapatan dan sebagainya. Jadi, tapi kita haraplah dengan bila ramai keluar, kadar kesesakan dalam penjara, jumlah penghuni, jumlah prospek yang dipenjara akan berkurang. So kita boleh fokus dengan persekitaran penjara dalam dia panggil correctional facility yang lebih kondusif.